Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Ivana. Hari ini gue ingin nge-share gimana sih cara naikin level di game Kirby versi ini. Ini ada beberapa cara guys, yang dimana kalian bisa naikin level dari level 1 sampai level tertinggi lah. Langsung aja kita menuju caranya, let's go. Pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian kerjain daily misi guys. Daily misi itu ada di mana? Daily misi itu ada di sebelah kanan icon yang pesta tuh, yang ada apa tembakan yang di pesta tuh. Nah, kalian tekan. Nah, ini daily misinya, guys. Bentuk XP itu kayak gimana sih? Bentuk XP itu kayak gini, guys. Nih. Nah, ini XP. Bentuk XP-nya. Nah, jadi kalian kalau mau naik level dengan cepat, kalian harus kerjain misi setiap hari. Ini setiap hari nih, reset. Nah, ini ada caranya kayak taming baby atau monsternya 5 kali, terus pen 40 figur, terus collect 15 gold. Ini gampang banget ini guys, kalian bisa kerjain sendiri nih. Nah, setelah kalian kerjain, kalian collect, nah nanti kalian naik level. Nih gue liatin dulu. Nah, ini level gua tuh. Level gua 14, terus XP gua 5216. Nah, coba gua collect semua. Nah, ini kan gua udah nyampe 25 ya. Nah, gua ambil ya. Ini XP-nya dapatnya 800. Jadi kehitung tuh guys. Nah, 800. Hasil gue naik ke level 15. Nah, gitu. Itu cara naik leveling pertama. Oke, cara kedua yang kalian lakukan adalah kalian kalahin boss. Nanti kalian dapat XP. Nih XP gue 702 ya. Nih gue coba kalahin boss ini. Nah, kalian lihat kita dapat XP. Wah, kecil banget ya. Kecil, tapi kalau kita tangkap itu dapat bonusnya. Nah, ini dia guys. Tuh, kita dapat XP 176. Tuh, jadi 910. Nah, gitu caranya. Apalagi kalau kita baru pertama kali nangkap ya. Contoh kalian mau nangkap yang baru atau nangkap yang level tertinggi gitu, yang SR. Wah, itu poin XP-nya lebih tinggi, guys. Jadi, itu cara kedua untuk naikin XP kalian atau level kalian. Oke, selanjutnya cara ketiga. Cara ketiga yaitu kalian habisin si figur di dungeon. Nah, kalau kalian masuk ke dungeon, nggak usah habisin sih, habisin figur. Kalian masuk ke dungeon aja, nanti kalian dapat XP. Nah, ini gue contohin. Nah, ini dia. Gue awalnya XP-nya 910, sekarang udah naik nih. Nah, jadi kalau kalian kalahin, pasti naik XP-nya. Ya, walaupun dikit sih. Lumayan lah. Oke, guys. Itu dia cara ketiga, yaitu masuk ke dalam dungeon. Nah, kalau kalian masuk, pasti naik. Tapi sedikit ya. Ya, mungkin yang paling tertinggi untuk dapat XP ya dari ini sih. Dari daily misi. Nah, ini gede banget, guys. Tuh, 1600... Buset, 2400 sampai 3200. Jadi ini kalian jangan lupa untuk kerjain nih misi harian. Ini penting banget. Ini gampang kok cara kelarinnya. Tinggal nangkap-nangkap doang tuh. Sama collect gold. Collect gold tuh kalian dari base atau pertanian. Itu kalian tanam tomat guys, saran gua, tomat. Karena tomat tuh jual, harga jualnya tuh tinggi banget. Jadi kalian pakai tomat. Oke. Nah, kalau untuk cara ini yang quest nih, gue belum menemukan ada XP gitu kalau kita kerjain. Jadi menurut gue kayaknya untuk ini, untuk quest, dia nggak akan dapat XP. Tapi kita boleh nih coba sekali. Mungkin gue mau coba yang ini. Yuk, gue liatin sekalian biar nggak penasaran. Oke, ini dia guys, terakhir questnya. Yuk kita coba dapat XP nggak. Oke, udah kelar, coba. Oh enggak, oke, berarti quest-quest itu enggak dapat XP. Berarti XP cuma itu doang guys, dari daily misi, terus dari ngalahin boss, sama masuk ke dungeon. Nah itu dia guys, 3 cara untuk mendapatkan XP atau naik level dengan cepat. Yang paling cepat ini sih, daily, udah fix, daily yang paling cepat guys. Jadi ingat, kerjain guys, karena ini setiap hari reset. Oke, ya, semoga
video ini membantu kalian. Jika kalian suka, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe-nya. Gue Ivana, sampai jumpa lagi di konten Kill Beavers berikutnya. Bye-bye.